kita lihat warung pecel lele Sendang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi saya di Jalan Magelang Jogja. Jalan Magelang Jogja rame. Kondisi lalu lintas terpantau rame lancar. Ini kalau malam itu masih banyak truk pasir. Ini truk pasir di sini itu biasanya parkir banyak truk pasir. Truk yang sudah ambil pasir, sudah ambil pasir dari Gunung Merapi, ini mau pulang, perjalanan pulang mungkin ke arah Semarang, ke arah Kota Magelang, Semarang. Ini lewat jalur ini peluang bisnis yang ramai untuk melayani armada truk pasir itu kuliner, salah satunya ini kuliner pecel lele untuk melayani truk pasiran. Ruang bisnis yang bagus ini. Supir kena truk pasir malam-malam mau pulang ke garasi ngambil setelah seharian mungkin di daerah Serumbung Ngori mencari pasir, mampir untuk beli makan pecel lele ayam kampung, bebek nila, ati ampela, tahu tempe. Ruangannya luas. Seporsinya piro mas? Ayam piro? 15, paha 15, sudah sama nasi? Oh belum sama nasi, ini sama nasi? Oh sama nasi 18.000. Ayam pedaging? Ayam potong? Ayam kampungnya rono? Piro ayam kampung? 16.000 ayam kampung. Oh ini ayam kampung 16.000, kalau ayam potong 15.000 yang paha, kalau yang dada 16.000. Nih, peluang bisnis bagus. Kuliner. Kalau pakai nasi tambah 3.000 nasinya. Gunku sambel lorone ya mas ya, sambel pedes karo sambel manis, sambel tomat ini sambel hijau, sambel apa mas? Pedes bawang. Oh ada tiga jenis sambel. Buka jam piro mas? Jam 3 sampai tutupnya jam 12, tutupnya jam 12 malam. Lalapannya itu ada timun, daun kobis, daun kemangi. Dadane 2, pahane 4 ya, 6. Saya beli 6 porsi ayam potong, tidak pakai nasi, makan di rumah. 92, amit.
nakes. Nggih, amit. Ini peluang bagus nih. Makan malam fresh langsung digoreng. Ya, oke. Okay. Ya. Sekian aja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.